Imam lagi tak jadi terawih. Imam akan sembahyang witir. Dia lari, dia tak dapat. Walaupun dia balik, dia balik, dia kata malam ni nak tahajud. Entah macam mana, dia tahajudlah 2, 3, 4 rakaat. Lepas tu penat, tidur balik. Okey. Dia dapatlah tahajud, betul lah. Tapi orang yang sampai imam beredar, baru dia beredar dengan witir-witir sekali, dia balik memang sengaja, aku tak nak tahajud, dia tidur. Tidur dia macam dia ibadah satu malam. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ufiru. A'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pertama sekali, mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih lagi membenarkan kita duduk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan yang berhimpun segala keberkatan di dalamnya. Sebab itu disebut Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, ada di antara kita yang tahun lepas sama-sama solat tarawih, tahun ni dah tak ada dah. Ada, alhamdulillah. Nikmat besar kita dapat duduk. Bila kita sedar, waktu kita dah dalam kubur nanti, kita baru sedar uginya hari tu. Jadi sementara masih ada kelapangan ni, insyaAllah kita duduk sekejap, duduk dalam majlis tazkirah sebagai peringatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bawa datangkan beberapa maksud hadis berkaitan dengan puasa. Jabir bin Abdullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar ketika baginda menaiki anak tangga yang pertama, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga kedua, baginda menyebut amin. Kemudian bila menaiki anak tangga ketiga, baginda menyebut amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali. Baginda menjawab, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku lalu berkata, celaka sungguh seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan tetapi keluar daripada bulan Ramadan tak dapat apa-apa, tak diampuni dosa. Celaka orang macam ni. Kemudian aku menyebut amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah manusia yang ibu bapanya masih hidup atau salah seorang daripada mereka masih hidup, tetapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam syurga. Aku menyebut amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah manusia yang engkau, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut di sisinya tapi dia tidak berselawat ke atas engkau. Aku pun menyebut amin. Fokus kita pada kali ini berkaitan dengan apabila disebut bulan Ramadan, bulan puasa, maka kita pakat-pakat puasa, pakat-pakat beribadah. Yang mana apabila kita keluar daripada bulan puasa nanti, selepas kita keluar pada bulan puasa, tanpa ada apa perubahan dekat kita. Kalau bahasanya tulis, bahasa hadisnya, dengan masuk ke dalam bulan Ramadan, keluar-keluar tidak diampunkan dosa. Orang ni alamat celaka. Dengan maksud apa? Kita tengok satu-satu. Yang pertama, kalau kita tengok ayat pensyariatan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajib atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu ayat pensyariatan puasa. Yang mana kalau kita tengok, adakah dengan kita berpuasa bulan Ramadan, malamnya kita beribadah, adakah macam tu keluarnya kita bulan Syawal nanti kita diampunkan? Adakah begitu? Adakah semudah itu? Tak semudah itu. Kerana bulan Ramadan ni dia anugerah. Bulan Ramadan ni anugerah. Nak dapat anugerah, dia mesti ada syarat.
tak ada syarat, syarat tidak dipenuhi, tak dapat anugerah tu. Jadi nak tak nak, orang yang nak dapat anugerah ni, dia kena memenuhi lah semua syarat-syaratnya. Bukan asal masuk je dalam bulan Ramadan, terus dapat anugerah. Tak. Bila anugerah disebut anugerah juga, bila kita sebut anugerah, maknanya dia istimewa. Bila dia istimewa, biasanya tak semua dapat. Kalau dekat satu pejabat, dekat satu jabatan tu, dia ada satu anugerah yang dia buat, biasanya dapat kat seorang je. Paling banyak pun 3 orang. Kalau adalah pekerja 100 orang, 100-100 orang dapat anugerah. Itu bukan anugerah. Ha, kerana tu bila sebut anugerah, dianya susah sikit nak dapat. Macam mana nak dapat? Nak dapat tu dia ada syarat yang perlu dia patuhi. Apa syaratnya? Antara syaratnya, kita pastikan agama kita bukan bulan Ramadan. Itu nombor satu. Nombor satu sekali, kita kena pastikan agama kita bukan Ramadan. Itu satu. Apabila kita hanya beribadah pada bulan Ramadan, bermakna kat situ satu ciri dah tak ada untuk dapat kelebihan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kena masuk. Puasa, kena puasa. Terawih, kena terawih. Cuma anugerah ni, bukannya tak dapat dah anugerah, tak dapat anugerah, tak payah masuk bulan Ramadan. Mana boleh masuk, kena masuk. Untuk dapat tu, untuk mendapat anugerah tu, nak tak nak, kita mesti pastikan agama kita bukan bulan Ramadan. Agama kita segenap segi. Agama kita di setiap kehidupan kita, setiap saat, setiap hari, mula baligh sampai mati. Itu agama kita. Kita kena pastikan macam tu. Bukan hanya sebahagian kecil je, iaitu Ramadan je. Bukan. Itu satu. Yang kedua, dalam kehidupan kita ni ada macam-macam. Ada ibadah, ada solat, puasa, ada ibadah haji, ada umrah, dan ada bermasyarakat, berpolitik. Macam-macam. Sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara adalah agama kita. Bukan semata-mata bulan Ramadan. Jadi dengan tu kita kena pastikan kita masuknya bulan Ramadan ni, kita kena cukup. Cukup segala peralatan perang. Perang, macam perang lah. Untuk kita masuk bulan tu, kita mesti cukup. Kalau kita tak cukup, kita hanya masuk, dan bila kita keluar nanti, kita tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Jadi untuk apakah dia peralatan tu? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup mati, Allah jadikan hidup, dia nak uji siapa yang lebih baik amalannya. Baik amalan tu bukannya banyak tapi betul. Bukan banyak tapi betul. Jadi bila macam tu, untuk dapat kelebihan, antara syarat yang asas adalah sebelum masuk bulan Ramadan, 11 bulan yang lain, kita hendaklah perkemaskan ilmu akidah kita. Tak guna kalau kita masuk bulan Ramadan tapi kita masih lagi memberhalakan Allah dalam kepala kita. Kenapa saya sebut macam tu? Kasar bunyi tu. Kerana apa? Tanpa ilmu pegangan akidah yang betul-betul mantap, kita macam-macam kita boleh membayangkan tentang ketuhanan. Kita akan membayangkan macam-macam dalam kepala kita. Dengan kita tak sempurna ilmu usuluddin kita, dengan kita tak mengenal sifat-sifat Allah, kita akan memberhalakan Allah dalam kepala kita. Macam mana memberhalakan Allah? Kita membayang-bayangkan sesuatu dalam kepala kita. Walaupun nampak macam kita sembahyang macam orang lain juga, sujud macam orang lain juga, tapi sebenarnya kita sembah berhala. Yang mana berhala tu dalam kepala kita, dan kita je tahu, orang lain tak tahu. Jadi bimbang takut macam tu, wajib perkemaskan ilmu akidah. Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa macam tu? Kerana wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kerana itulah kami tujukan perbicaraan kepada apa yang telah mereka kerjakan dari jenis amal ibadah yang mereka lakukan, lalu kami jadikannya seperti debu bertebangan. Kenapa jadi debu walaupun dah buat ibadah? Antaranya ilmu akidah, yang mana kita tidak mantapkan ilmu tu. Jadi ada 11 bulan untuk kita mantapkan. Itu antara prasyarat untuk dapat anugerah. Syarat untuk dapat anugerah. Yang kedua, mesti belajar pensyariatan, ilmu syariat.
selesai tak bab puasa, fik puasa, ilmu pensyariatan zahir berkaitan dengan puasa, macam mana cara untuk mandi ketika dalam, ketika sedang berpuasa, sedang berpuasa macam mana nak mandi, mandi mandi macam biasa, ada syaratnya. Tak boleh mandi macam biasa kita mandi yang bukan bulan puasa, tak boleh. Lebih-lebih lagi, macam mana nak mandi wajib ketika dalam dalam keadaan berpuasa, macam mana ketika nak ambil wuduk dengan kita memasukkan air ke dalam mulut boleh tak jadi tertelan, macam mana kita nak uruskan lebihan air yang ada dalam mulut itu. Selama ni buat macam mana? Kena pastikan betul-betul, bimbang takut nanti batal puasa. Dan tak memadai sekadar kita ambil dekat TV sikit, ambil kat Astro sikit, ambil kat radio, ambil kat majalah, ambil kat YouTube, semua sikit-sikit-sikit-sikit. Lepas tu kita kumpul, itulah agama kita, itulah ibadah yang kita nak buat. Guna ilmu tu, tak memadai. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, sepatutnya kita kena mantapkan itu. Untuk dapat anugerah ni. Untuk tak nak dapat anugerah, tak ada masalah. Masuk ajalah macam tu, tak ada masalah. Kita nak dapat anugerah. Kerana bulan Ramadan ni bulan anugerah. Ha. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti pastikan cara kita bermuamalat dengan hati kita, yang dipanggil ilmu tasawuf. Kita kena selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Bimbang dengan kita sembahyang, sembahyang akhir sekali ada timbul riak, takabur. Mungkin kita cerita dengan orang, mungkin kita selfie masuk Facebook. Tak tahu lah apa tujuan. Apa tujuan je? Bukan kata, oh alhamdulillah dan tarawih. Okay, riak, tak boleh cakap. Riak pun di dalam, mana boleh cakap sedap-sedap kau cakap orang riak. Dia cuma cakap dan tarawih, bukan dia riak. Jadi macam mana kita nak tentukan? Kita sendiri yang nak tentukan kita tu riak ke tak. Jadi untuk kita menghakimi diri kita sendiri, kita kena ada ilmu hakim, ilmu jadi tok hakim. Cuma bab tasawuf ni kita belajar untuk kita menghakimi diri kita sendiri, bukan kita hakim orang. Tengok sembahyang banyak, ini riak ni. Tak boleh. Tengok dia bagi duit, orang lain nak bagi yang biru-biru, dia bagi merah. Tengok muka tu, muka riak. Tak boleh. Tujuan kita belajar berkaitan dengan penjagaan hati ataupun bermuamalat, dia panggil berurusan dengan hati, kita belajar cara-cara tu untuk kita menghakimi diri kita sendiri, bukan hakim orang. Jadi apabila kita buat sesuatu ketika bulan puasa, ketika malam Ramadan, kemudian kalau kita bercakap-cakap tentang ibadah yang kita lakukan, macam mana kita nak uruskan? Macam mana kita nak uruskan hati kita? Kalau kita sekadar follow aja, bimbang takut tu lah riak. Jadi nak tak nak kena belajar jadi hakim untuk menghakimi diri sendiri. Kalau tidak, tak guna juga. Kenapa tak guna? Malam tu kita tahajud, esok tu kita cerita kat orang dalam keadaan riak. Tak guna. Tak guna. Jadi untuk nak dapat anugerah, tiga ni kena ada. Pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu pensyariatan, cara sah batal, cara semayang sah semayang batal semayang, kaitan dengan puasa, sah puasa, batal puasa, dan termasuklah berkaitan dengan zakat fitrah yang ada, macam mana, apa rukun dan apa syaratnya, ke sekadar main salam macam tu. Kita sendiri kena belajar juga untuk kita. Dan siang hari kita puasa, malam tu kita beribadah. Cuma dalam banyak-banyak ibadah yang kita boleh lakukan, kita tak boleh buat semua. Akhir zaman ni boleh kita buat semua? Baca Quran, solat tarawih, solat tahajud, solat sunat-sunat yang lain malam tu. Malam boleh ke kita buat semua? Sembang boleh? Tak boleh. Tak, akhir zaman. Akhir zaman tak boleh. Boleh. Okey, siang puasa. Dalam puasa tu baca Quran, kemudian solat sunat. Solat jemaah tarawih, solat berjemaah, solat fardu berjemaah. Kat situ pun dah gagal lah sebaru. Tu siang. Malam. Malam maghrib berjemaah. Lepas tu tarawih berjemaah. Lepas tu witir. Lepas tu tadarus lah kita, baca Quran. Balik tahajud. Boleh? Nak tengok siapa yang boleh? Nak cium tangan siapa yang boleh? Semua tu boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ni akhir zaman. Macam-macam. Masalah kerja. Nak kena kerja. Masalah nafsu. Penat. Masalah ilmu. Macam-macam masalah lagi. Masalah kawan. Jom lah. Apa kena tertarik lah. Aku nak tarawih ni. Alah, tarawih esok pun ada. Tertarik free hari ni je. Macam-macam masalah. Macam-macam masalah yang menyebabkan kita jadi apa ni, terganggu. Dan bukan tu je. Kadang-kadang isteri.
Kadang-kadang isteri. Suami dia nak pergi surau, masjid, dia tak pergi. Dia takut ada cicak kat rumah. Tahulah. Macam-macam lah. Jadi kalau bila-bila macam tu, dengan akhir zaman ni, jadi banyaknya ibadah yang tak boleh kita buat. Okey, tapi kita nak buat juga, maka kita kena cerdik pilih nak buat yang mana satu. Bukan kita nak buat semua, tapi sembang lah kali semua tak buat. Ataupun kita sedar diri dan kita pilih yang ni nak buat, yang ni tak nak, yang ni nak buat, yang ni tak nak. Maksud ni orang sedar diri je faham, orang yang tak sedar diri, tak boleh ustaz, kita buat semua ustaz. Cakap lah, dia cakap, kita buat semua. Jemaah lima waktu, tahajud tiap-tiap malam, yang disembang, biarlah nak sembang. Tapi kalau orang tu dia sedar diri, aku tak boleh buat semua. Kerana pertama, iman aku sendiri taklah setinggi para sahabat. Jadi macam-macam masalah dengan nak kena lawan dengan nafsu sendiri, nak kena lawan dengan nafsu orang lain lagi. Jadi macam mana ni? Jadi ada ibadah tertentu, ada solat-solat sunat yang tertentu ataupun apa-apa ibadah yang tertentu yang boleh kita buat yang lebih fadilatnya. Kerana bukan semua sama. Ada yang fadilatnya sikit je. Ada fadilatnya besar. Bulan Ramadan, malam Ramadan ni macam-macam. Bukannya baca Quran sama dengan solat tarawih. Fadilat tak sama. Cuma semua tu adalah ada fadilat. Cuma tak sama dia punya peningkatan. Tahajud tak sama dengan witir. Tak sama. Qabliyah, ba'diyah tak sama dengan solat solat kalau malam tu lah, solat tahajud tak sama. Cuma dua-duanya bagus untuk diamalkan. Cuma fadilatnya tak sama. Jadi cuba kita tengok hari ni, malam ni apa dia? Apa yang perlu kita buat? Apabila kita nak memilih nak buat yang mana supaya kita tak bukan tertipu lah, rugi lah, tak tertipu buat ibadah ni yang sikit ke yang banyak tu, tak tertipu. Cuma biarlah kita tahu yang kita nak buat ni yang banyak. Kalau macam Tok Guru biasa bagi contoh, kalau Tok Guru pondok dia bagi contoh macam ni. Dia menoreh getah, kemudian dia toreh-toreh-toreh getah, adalah keluar susu getah. Tunggu punya petang tu nak ambil lah getah tu untuk skrap lah apa dan sebagainya, nak jual mahal getah. Okey, entah macam mana sambil dia nak pergi jalan, nak pergi kutip getah tu, susu getah tu, dia tengok ada cendawan ataupun dia panggil kulat, dia panggil cendawan kan, cendawan harimau tu, ataupun dia panggil pucuk paku ada kat tepi-tepi jalan, kat tepi-tepi tu. Sementara nak pergi sampai, nak pergi ambil ke susu getah tu. Jadi dia sibuk untuk memetik, apa dia? Pucuk paku tadi. Duk petik, ambil kulat-kulat yang dekat pokok mati tu kan. Batang mati, kulit ambil. Sampai ada dua guni. Dia ambil. Kemudian dia balik. Dia tak ambil susu getah. Yang sepatutnya, dengan dia ambil semua susu-susu getah tu, kemudian dia kumpul-kumpul-kumpul kan, dia jual dengan cuma mungkin 2-3% daripada duit yang dia dapat tu, dia boleh-boleh berguni-guni lagi pucuk paku tu. Nampak tak? Kenapa? Dia ambil yang kurang nilai, yang tinggi nilai dia tak ambil. Nak kata rugi tak? Tak rugi juga. Kenapa pula tak rugi? Dapat juga makan. Sebulan makan pucuk paku. Dapat juga makan, tak rugi. Tapi cerdik tak? Kat situ tak cerdik lah. Tapi kasar lah. Tak cerdik lah. Yang cerdik apa? Yang paling cerdik. Dia ambil dua-dua. Sambil-sambil jalan. Oh ni, tangan. Buat dalam poket. Buat dalam bekas. Sambil-sambil ambil apa ni, susu getah. Sambil-sambil, ha, macam ni. Balik-balik, dapat duit, dapat jual susu getah dan dapat juga makan. Itu yang paling cerdik. Yang paling tak cerdik, dia sibuk dia kutip-kutip sampai malam. Dah ulamak dah malam. Dah penuh dah, berbakul-bakul dia dapat kulat dengan dia dah dapat pucuk paku, dia balik tak sempat nak ambil susu, tak cerdik. Tapi ada satu lagi, dia pemalas tapi cerdik. Dia akan ambil apa? Agak-agak pemalas yang cerdik, dia akan ambil susu saja kan, susu getah saja. Dia tak akan ambil dah ni sebab pemalas. Kita duduk golongan mana? Adakah kita duduk golongan yang pertama, duduk sibuk ambil yang kecil-kecil ni, yang besar tak ambil, yang mahal tak ambil? Ataupun kita yang jenis memang terbaik, apa dia, sambil-sambil nak ambil susu yang mahal tu, kita ambil sekali makan yang itu yang saya sebut sembang tadi tu. Sembang kan tadi, nak ambil semua, ya ke boleh? Boleh buat lah, bagus lah. Akhir zaman ni kalau boleh buat, tapi yang banyak sembang je. Ataupun kita cerdik, mana? Kita ambil susu je. Kenapa? Sebab kita pemalas. Ambil susu, yang lain-lain ni tak ambil, dengan dapat duit nanti kita beli je. Pemalas kan? Tu yang paling, orang kata bukan yang paling, itu adalah pemalas yang cerdik.
Pemalas tapi cerdik. Macam tu juga bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, banyak benda yang boleh kita buat. Macam-macam amal ibadah yang boleh kita buat. Apa yang kita buat? Okey, kita akan buat, biasanya orang akan solat tarawih. Sedangkan peningkatan dari segi fadilat dan pahala, bukan tarawih paling banyak. Bukan. Yang paling tinggi fadilat pada bulan Ramadan adalah solat sunat witir. Nasib baik kat sini tak ada, lepas witir tu tak ada orang lagi sangat, ada sikit-sikit je. Tempat lain witir tu yang dia pergi tu, tempat yang paling mahal yang tu dia lari. Habis kalau 20-20 lah, kalau 8-8 lah, habis je tu dia kata nak buat kat rumah. Sedangkan satu-satunya ibadah yang pada bulan Ramadan je sunat berjemaah. Pada bulan lain tak sunat witir. Okey, dan ada hadis khusus berkaitan dengan solat sunat witir ni. Apa dia? Innahu man qama ma'al imami hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesiapa yang berdiri, maksudnya bersolat di malam Ramadan bersama imam sehingga imam beredar. Sehingga imam beredar, baru dia beredar. Ganjaran dia adalah seperti orang yang sembahyang satu malam. Nampak? Orang yang agak-agak lepas habis terawih, imam lagi tak? Imam lagi tak jadi terawih. Imam akan sembahyang witir. Dia lari. Dia tak dapat. Walaupun dia balik, dia kata malam ni nak tahajud. Entah macam mana, dia tahajudlah 2, 3, 4 rakaat. Lepas tu penat, tidur balik. Okey? Dia dapatlah tahajud, betul lah. Tapi orang yang sampai imam beredar, baru dia beredar. Dengan witir-witir sekali. Dia balik, memang sengaja aku tak nak tahajud, dia tidur. Tidur dia macam dia ibadah satu malam. Dengan satu syarat. Syarat dia apa? Pertama, imam sembahyang, dia sembahyang. Imam beredar, baru dia beredar. Maksud beredar, habis sembahyang. Itu maksud beredar. Bukan beredar betul. Kalau beredar betul, kalau imam buat tidur kat sini, jahannam tak boleh balik. Maksud beredar tu adalah, imam habis sembahyang lah. Imam habis dah sembahyang dah semua, maksudnya habis, sehingga habis majlis tu. Tapi ramai yang buat, witir tu yang dia pergi tu. Jadi, katalah dia nak sembahyang kat rumah, betul lah. Tapi tak dapatlah fadilat sepanjang malam. Rugi juga. Sebab tu kata, nak malas ke, kena cerdik. Nak rajin pun kena cerdik. Itu yang paling besar. Kerana apa? Solat sunat witir pada mazhab Hanafi wajib. Siapa tak solat sunat witir, berdosa pada mazhab Hanafi sahaja. Satu mazhab. Kerana dia, mazhab Hanafi, dia ada 5 fardu, 1 wajib. Dia ada 6. Ha. Kalau kata dia tak solat witir, dia wajib qada. Pada mazhab Hanafi. Oleh kerana mazhab Syafi'i cuma sunat muakkad, kerana itu sangat dituntut dia untuk solat witir. Dan itu antara penyebab witir adalah fadilat yang paling besar pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi berjemaah. Siapa yang tinggal yang ini, dia seolah-olah cuma ambil pucuk paku je, tak ambil yang mahal. Itu satu yang pertama. Yang kedua, solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Dia panggil rawatib, terbagi kepada dua, muakkad dan ghairu muakkad. Dia lebih besar pahala daripada tarawih. Lebih besar pada tarawih. Qabliyah ba'diyah ada dua. Rawatib dia panggil, ada dua jenis. Yang pertama yang Nabi tak pernah tinggal, yang kedua Nabi pernah tinggal juga. Apa dia? Dia panggil muakkad dengan ghairu muakkad. Apakah solat yang lebih besar daripada tarawih ni? Dia adalah solat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat ni lebih besar daripada sembahyang tarawih 8 ataupun 10 rakaat. Lebih besar fadilat. Ha. Tapi biasanya orang akan tinggal ini sembahyang tarawih. Maka rugilah dia, seolah-olah dia makanlah sebulan tu makan apa? Makan cendawan sebulan. Rugi. Sedangkan dengan dia boleh ambil duit yang banyak, cendawan juga dia dapat, dia boleh beli ayam, ikan yang lain lagi. Udang lagi. Tu orang cegedik. Fadilat dia lebih besar. Qabliyah dan ba'diyah yang 10 tadi. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga yang ghair mu'akad. 2 rakaat sebelum zuhur, tambah 2 lagi, jadi 4 lah. 2. 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Ini lebih besar pada tarawih juga. Campur 2-2 tu 80. Yang itu 10, 22. Campur 2-2, muakkad dan ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dan sampai habis tadi, campur semua 22 rakaat. 22 rakaat lebih besar daripada 20 rakaat tarawih. 10 yang muakkad yang saya kira tadi lebih besar daripada tarawih 8 rakaat.
Rugi siapa tinggal, tak cekedik siapa hanya solat tarawih sah mata-mata, tak cekedik. Tapi sebut tadilah, dapat jugalah makan. Lebih baik solat tu aja, tarawih aja, walaupun tak solat yang lain, daripada lepak kedai mamak. Memanglah dari segi tu. Ni cerita nak untung lebih, nak untung lebih. Sebab bulan Ramadan bulan menggandakan amalan. Bila menggandakan amalan, dengan dia dah selesai dah buat witir, qobliyah, ba'diyah semua dah, ada tarawih, aku ganda lagi. Ha, itu baru betul nama bulan menggandakan amalan. Sepatutnya lah, sepatutnya. Jadi sangat rugilah. Sangat rugi orang yang saya ada program lagi ni kat Masjid Negeri ni. Ha, ada berapa minit je lagi. Saya nak pasang map. Bila kita pasang map, dia boleh tahu pukul berapa sampai kan? Jadi saya pasang siap-siap supaya saya tahu saya kena sampai sana pukul berapa. Selagi dia tak tulis sampai waktu tu, tak boleh lagi. Ha, saya tengah pasang. Sekejap lagi kalau dia cakap turn left tu, abaikan je lah. Okay. Dah, nanti dah akan berbunyi turn left, turn right kan. Jadi buat-buat macam tak dengar je. Itu satu. Yang kedua, ramai orang rugi apabila dia solat tarawih atau solat-solat yang lain, dia tak baca doa iftitah. Sedangkan ada pendapat dalam mazhab-mazhab yang tertentu, yang mana sesiapa yang tak baca doa iftitah tak sah semayang. Tapi mazhab Syafi'i sunat muakkad, sunat aja. Tak baca doa iftitah sah. Cuma ada ulama mengatakan tak sah. Oleh kerana itu, dalam banyak-banyak sunat, dalam banyak-banyak sunat dalam sembahyang, doa iftitah adalah paling besar sekali. Yang lain pun besar juga. Allahu akbar, sami' Allah liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Semua-semua yang sunat-sunat tu, yang paling besar adalah doa iftitah. Dan ini yang paling orang tinggal ketika solat sunat. Sangat rugi. Kerana apa? Dia kata panjang. Sedangkan doa iftitah yang kita baca panjang tu ada dua. Kita gabung dua riwayat. Sebenarnya baca satu cukuplah untuk dapat fadilat doa iftitah tu. Apa dia yang satu tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukratan wa asila. Itu satu doa iftitah. Baca tu dah setelah selesai. Wajah tu riwayat yang kedua. Kita gabung baguslah kalau rajin. Tapi kalau malas, kan saya sebut nak malas kena cekedik. Buanglah wajah tu. Baca lah kejap je, laju-laju. Allahu akbar, alhamdulillahi kathira, subhanallah bukratan wa asila. Baru 2 saat, 3 saat. Rugi setiap rakaat tak baca. Nampak tak? Sedangkan kadang-kadang kita baca surah, kadang-kadang kita baca kama sallai ta'ala, kalau kita baca, sedangkan yang semua tu memang sunat, tapi yang paling besar doa iftitah yang itu yang tinggal. Kadang-kadang kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim, itu kecil je nak bandingkan doa iftitah. Saya nak bagi keutamaan tu. Yang bagus, bagus buat semualah. Tak payah ceritalah tu. Ni kan cerita orang pemalas. Ni kan kuliah pemalas hari ni. Kuliah untuk orang pemalas. Biar cekedik, nak malas tu biar cekedik. Nak malas pun boleh, tapi biar cekedik. Yang cantiknya bukan suruh ajar jadi pemalas. Saya nak bagi tahu akhir zaman ni macam ni lah, nak buat macam mana, kena cekedik lah. Jadi bacalah doa iftitah yang pendek sekalipun. Bacalah yang pendek. Dan kalau imam tu mungkin baca laju ke apa, kat sini okey, tak laju. Kalau kata laju ke, masih baca Fatihah, maksud laju tu maksud surah. Kat laju ke, tak ada masalah, sebab kita pun penting juga nak kejar masa juga kan. Nanti kan penat kalau lama sangat. Jadi ada surah yang laju, kulhu ke apa-apa yang laju, janganlah baca setelah amin. Kalau baca amin baru baca bismillah, kita tahu imam nak baca kulhu Allah dan laju, dan imam tak berhenti sekejap nak bagi peluang untuk baca, tak ada masalah pun, sah, okey je. Cuma kita akan terburu-buru lah nak baca Fatihah. Bila kita terburu-buru, ada salah tak? Jadi salah kurang, dengung kurang, itu dah pula dah. Jadi cara je macam mana? Bacalah awal-awal. Awal-awal bila? Bila imam dah baca iyyaka na'budu tu, masa tu dah baik. Baca terus. Tak pun imam bismillah, kita bismillah. Imam alhamdulillah, kita alhamdulillah kat belakang. Supaya kita tidak terburu-buru. Pada rakaat yang kita tahu imam akan bunyi sungguh. Slow. Apabila bila imam time rakaat tu memang pendek, jadi kita taklah terburu-buru. Bila kita tak terburu-buru, cantiklah Fatihah kita. Kalau tidak, nanti kan dengan terburu-buru Fatihah menyebabkan tak sah ke apa, Fatihah salah ke apa, dah rugi sia-sia. Tu antara teknik. Dan abillah cukuplah tu sebagai pengakhiran. Sekejap je lah, kalau kuliah lama tazkirah, kuliah majlis ilmu dia kena masa panjang. Sejam tu tak cukup sebenarnya, tu majlis ilmu. Kalau tazkirah ataupun peringatan ataupun majlis nasihat, dia tak boleh panjang-panjang. Adakah orang boleh dengar nasihat lama-lama? Macam mana aku nasihat dengan kau? Sekejap je.
10 minit pun dah rasa macam 20 minit dah berbulu dah telinga. Biasa, nasihat. Kalau baca ilmu tak memadai, kena dengan baca kitab dengan satu-satu. Orang yang mengaji dengan saya kat sini tahulah. Malamnya macam mana, paginya macam mana, kuliah muslimat macam mana, sampai berkejar-kejam. Itu majlis ilmu. Ini bukan majlis ilmu. Kita duduk dalam ni tak dapat pahala fardu. Dapat pahala sunat. Sebab tazkirah adalah sunat. Nasihat adalah sunat, tak wajib. Majlis ilmu, dia mesti pening kepala. Tak faham. Tulis. Itu majlis ilmu. Dan bila duduk dalam majlis ilmu, masanya panjang dan dapat pahala fardu, pahala wajib, besar lah. Tapi yang sekarang ni majlis nasihat atau tazkirah. Bila tazkirah, dapat pahala sunat lah. Okey lah juga. Sama lah juga saya sebut tadi. Okey dah banding daripada depak kat rumah tengok tengok cerita, tengok wrestling. Baiklah duduk dalam ni. Kalau nak banding. Kalau nak banding. Jadi tazkirah dia tak boleh panjang-panjang. Jadi sebagai pengakhiran saja tu semua saya dah tengok kat situ 10.50 sampai ke Masjid Negeri. Jadi saya program pukul 11. Jadi kena tutup lah. Sebagai terakhir peringatan, sebagai peringatan, ada satu seorang telah bertanya kepada Imam Sufyan Uyainah. Dia kata, ya Abu Muhammad, fima yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jal kullu amali ibni adam lahu illa sum fa innahu li wa ana ajzibi. Wahai Abu Muhammad, terangkan kepada aku tentang hadis kursi yang katanya setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa untuk aku, aku yang balas, kata Allah dalam hadis kursi. Apa maksud untuk aku? Sedangkan sembahyang pun lillahi ta'ala, zakat pun lillahi ta'ala, untuk Allah semua. Tapi Allah kata setiap ibadah anak Adam semua untuk diri dia sendiri kecuali puasa untuk aku, kata Allah. Eh, pelik ni. Bila dijawab oleh ulama, Imam Ibn Uyainah ni, dia kata ini merupakan hadis yang paling pemurah isi kandungannya. Bila berlaku kat hari kiamat, masing-masing akan berlaku tukar menukar pahala. Waktu tu kau hutang aku bak 10,000, oh, duit tak laku dah. Jadi bak pahala kau harga yang bernilai 10,000 waktu tu. Jadi kita bayar. Ada orang datang tuntut, kita bayar, kita bayar, kita bayar dengan pahala waktu tu. Sehingga kan habis dah pahala kita, tinggal dosa aja. Dengan tinggalnya dosa aja, ada orang tuntut lagi. Sekarang nak bayar pakai apa? Nak hutang tak boleh. Dengan caranya macam mana? Dia ambil pahala, dosa dia, dia bagi kat kita. Dengan dosa kita yang berlambak, pahala dah tak ada, dosa orang kita terpaksa tanggung kerana kita berhutang dia dekat dunia. Jadi sekarang macam mana? Habislah bertimbun-timbun dengan dosa dia dan dosa orang, maka dia akan dihumbankan ke dalam neraka. Masa dah dia nak pergi humban ke dalam neraka, maka datanglah satu khazanah. Khazanah apa? Khazanah yang Allah tak buat keluar awal-awal lagi. Semasa sistem barter tu sedang dilakukan, sistem tukar-menukar tu sedang dilakukan, Allah tak buat keluar lagi. Kenapa? Kerana Allah tak nak bagi lagi yang tu. Bila dah selesai semua dengan banyaknya dosa orang ni, termasuk dosa dia sendiri, waktu tu datanglah pahala puasa. Dia buka khazanah tu, ada pahala puasa. Itu dengan itulah maksudnya, puasa tu untuk aku, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzibi, aku yang akan balas. Bila Allah sendiri balas, dia tak balas murah-murah, dia balas mahal-mahal. Antara yang paling mahal adalah kita dah hampir nak dihumbankan ke dalam neraka, kemudian keluar kita punya, oh, berapa puluh tahun kita hidup, kita puasa 50 tahun. 50 tahun punya puasa tu banyak ada. Dan bila Allah balas, dia tak balas sikit-sikit. Bila sultan raja nak bagi hadiah, dia takkan bagi. Kau tak tisu ni? Ini YB boleh lah bagi. Nak pancing undi. Tapi kalau sultan agung nak bagi, kata jemput ke istana, better nak bagi hadiah. Agak bagi apa? Ni? Tak. Mesti mahal kan? Inilah hadiah yang paling besar. Yang mana kita dapat nanti banyak, dengan banyak tu kita nak dihumban ke neraka ni. Dengan pahala yang, pahala puasa yang sah, yang cukup syarat dan rukun, yang cukup ilmu akidahnya, yang lepas puasa tak belagaknya tu, cukup semua tu. Ditimbang, dengan timbang-timbang, katalah berat, belah amal ibadah ni berat, maka tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Tu besarnya puasa dengan syarat tiga tadi mesti selesai. Kalau tidak, tak guna juga. Pertama, ilmu akidah sebelum bulan Ramadan tu kena selesai. Yang kedua, ilmu pensyariatan, hukum-hukum sah batal semua kena selesai. Yang kedua, ilmu penjagaan hati supaya lepas kita buat, kita tak belagak. Tiga ni selesai, kita dapat anugerah ni lebih besar daripada anugerah-anugerah yang lain. Wallahu'alam wa'ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Allah subhanakallahu alhamdulillah.